aku orang empat kan buat nurunin kan. Nurunin. Toto bukan punya sendiri marmer ya? Dia kan spesial bang. Dia kan mesin dia kan pabrikan. Kalau marmer dia kan masih utuh, dia punya alami bang. Ya kan lain kan? Iya. Granit dimainnya bang, granit. Dulu aku nurunin granit di sini bang. Iya. Wah, orang pada ngeliat semua bang. Orang pada ngeliat semua, ngeri bang. Ngeri. Waktu itu hari Jumat, aku ngebel ke teman, ke mandor. Ini lapar nih, mau minta mie ayam nih. Dia nggak kasih bang. Oh. Sebenarnya kita bisa juga. Ah, nggak kuat nih kita turunin. Mana ini ada gitu. Ya buat kenangan juga sih. Ngeri bang, ngangkatnya gitu. Kuat-kuat, enggak-enggak. Jadi gitu bang, kan berempat itu orang bang, 1, 2, 3, kuat jalannya, kalau enggak ya udah turun, misalnya gitu bang, terusin, enggak, misalnya gitu bang. Marmer mungkin oke lah, granit itu yang luar biasa bang, berat banget, beratnya saking beratnya kadang jalan sampai bau terseok-seok. Yang bikin berat apanya tuh granit? Emang padat banget. Padat ya, bata sama bata kula, sama bata merah biasa sama bata merah apa namanya itu yang pres-presan itu. Mm-hmm. Kan gitu bedanya. Artinya yang kalau beran itu memang presannya full gitu ya. Iya. Kalau gar intinya sih emang tanah apa alami sih, itu kan alam, Bang. Batu alam dia, dikasih potong-potong kan? Oh. Potong-potong, Bang. Ini masih alam satu potong. Ibaratnya idenya batu segede kotakan itu bang, yang itu tuh, yang blok itu tuh, udah itu dipotong-potong, bentuknya masih ngeberaturan dipotong-potong, nanti kan ketahuan yang bagus kan, itu nanti disetting lagi gitu bang. Kalau yang udah jadi ubin sih ini ya udah pabrikan ya. Marmer ya, keramik ya, granit. Oh granit itu kayak marmer bang, granit yang kotakan itu granit marmer modelnya, keramik modelnya, dicetakan udah, itu lain, tetap lain bang, harganya lain, itu caranya juga lain. Kalau benar-benar asli marmer alam sama itu lain bang, isiannya itu bikinan mesin. Kalau alami itu emang lain isinya gitu, dari harga dari apa itu emang lain. Kilonya itu juga lain juga. Kadang kan motif-motif ini cocoknya buat ini gitu bang. Iya. Nah, buat dapur, buat balai, buat apa ada kayak gitunya bang. Tampilannya. Ada. Maksudnya pakai yang motif apa isinya gitu bang, ada. Iya. Tol Cawang Grogol lumayan kali terkenal macetnya bang ya? Iya. Waktu kapan saya macet sampai capek sih. Oh ini bukan otomatis, ada yang otomatis tadi bang ya? Iya, ini manual. Emang pengaruh bang ke BBM pengaruh? Juga kalau ditanjakan kurang jos katanya ya bang ya. Iya, katanya kalau ditanjakan matic ngeri. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi sekarang mobil sih emang udah matic semua, kembali lagi bang. Murah. Dari Jakarta. Dari Jakarta manual murah. Kalau di daerah manual masih menang harga secondnya. Bukannya matic di Jakarta murah bang? Justru orang sekarang bagian cari di Jakarta. Kemarin temanku, bang ya. Udah lama sih. Dulu si ini pemeran
Farida Aryan Farida ya, yang jadi Malambir itu bang. Farida Pasca. Dia atas sama siapa, sama dia bang. Dia punya Avanza kan. Temanku dia ambil 60 kalau salah bang. Tahun berapa itu enggak dia punya Avanza ya kan. Dia jual lagi. Dia pakai berapa tahun gitu. 60 juga atau ya udah dia 60 lah dia ini gitu. Yang penting untuk pakai aja gitu. Dia udah ganti ban apa-apa kayak gitu. Nah, ada satu tahunan kali. Ibu kota mau pindah bang ini bang. Bisa lah ganti presiden juga udah nggak jadi. Mengingat dan lain-lain, mengingat dan lain-lain ini bang ya, siapa ya? Masih perlu biaya banyak ngapain? Kota. Rakyatnya masih baik yang miskin. Walau soalnya malah buat apa itu menyerap tenaga kerja, luar tenaga kerja kan hitungan hitungan detik ibaratnya bang ya, bukan jangka panjang ya bang ya. Kadang, aduh, alasannya orang-orang kayak gitu, bang ya, ada aja dia kasih ini.